TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Bank Indonesia melaksanakan kegiatan kas keliling di kepulauan terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan bertemakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2023, kegiatan kas keliling ini dilaksanakan di Dermaga Mamburungan Lantamal 13 Tarakan. Para petugas kantor perwakilan Bank Indonesia dari beberapa wilayah provinsi yang on board di atas KRI Sidat 851 akan mendistribusikan uang rupiah layak edar senilai kurang lebih 4,5 miliar ke Pulau Bunyu, Pulau Sebatik, Desa Talisayan, Pulau Maratua, dan Pulau Derawan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma menyatakan, misi ini adalah menyediakan uang rupiah untuk seluruh bangsa Indonesia. Iya, kegiatan hari ini kita membawa uang sekitar 4,5 miliar dengan beragam pecahan untuk nanti bisa digunakan atau digunakan di 50 buat menjaga kondisi uang rupiah tetap layak edar. Sebenarnya nggak dicatat, nanti kita sesuaikan saja. Ini sudah berdasarkan, karena ini sudah berapa tahun kita lakukan, jadi data historis teman-teman serta asesmen teman-teman kira-kira itu sudah mencukupi untuk kebutuhan 50. Jadi nanti sangat melihat kondisi di setiap bulan. Komandan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Denny Herman menyatakan TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kedaulatan wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Oh jelas KRI, insya Allah aman lah ya KRI. Kita pengawaknya adalah profesional semua. Dan juga nanti prosesnya pembawaan uang tadi juga sesuai dengan perjanjian kerjasama kita, pasal pengawalan sampai aman. Dari mulai berangkat dari perwakilan dari kantor sampai titik ini, juga kita bersama dengan pihak lain, kepolisian, kemudian perkembangan sini, Pemda untuk saling membantu menjaga keamanan. Dan Lantamal 13 berpesan kepada Komandan KRI Sidat 851 beserta ABK agar menjalin komunikasi yang baik dengan personil Bank Indonesia yang on board di atas kapal, serta mengutamakan keselamatan personil dan material sesuai SOP.